yang kita nak tunjukkan pada masyarakat, bukan saja orang Melayu, bahawa perubahan sudah mula berlaku di dalam UMNO dengan kita membuat satu pindaan perlembagaan yang bagi saya signifikan, cukup signifikan dari segi kedudukan UMNO dan juga masyarakat Melayu keseluruhan. Saya fikir lepas ini di peringkat jawatankuasa pengurusan yang saya fungsikan, kita akan memperkemaskan bagaimana dengan perubahan baru dari segi sistem keahlian ni, supaya tidak akan berbangkit masalah-masalah seperti katalah kerana dia bayar sekali dan seumur hidup jadi ahli UMNO, lepas tu dia menghilang di 5 tahun, 10 tahun, lepas tu dia balik semula dan kata saya nak jadi ahli, nak bertanding. Nanti mungkin cawangan tu dah berubah ketua cawangan, katalah 10 tahun dah berubah 2 ketua cawangan, dia tak kenal orang tu, dan kadang-kadang rekod di dalam cawangan pun tak berkemas. Macam mana kita nak mengesahkan dia betul tak betul jadi ahli? So saya fikir mungkin ada satu sistem, mungkin sistem pendaftaran mengesahkan keahlian. Contohnya, bila tiap-tiap awal tahun, walaupun dia jadi ahli, kita akan buka satu buku, nama semua dalam senarai yang kita dah daftarkan, dia sahkan, okay, sign, dia masih ahli. Dia nak jadi ahli ataupun apalah, dia masih. Jadi kita boleh mengesahkan bahawa inilah ahli kita dan setiap tahun kita perbaharukan pendaftarannya. Bukan pembaharukan pembayaran. Dia tak payah bayar, you sign register lah. Itu satu cara untuk sedikit sebanyak membantu memperkemaskan pentadbiran keahlian. Apa perubahan konsekuensial kepada pindaan ini akan saya lakukan. Apa yang perlu kita buat? Umpamanya pemilihan dibuat serentak yang Tok Syam kata tadi. Lepas tu tak payah pencalonan, dibuat sistem pendaftaran. Jadi mungkin UMNO akan istiharkan satu hari untuk hari penamaan calon-calon nak bertanding jawatan-jawatan tertinggi. Nomination day. Datang ke ibu pejabat, nak bertanding apa jawatan, dimasuk borang, ada pencadang, ada penyokong, macam borang pilihan raya lah. Serah pada Setiausaha Agung Parti, maka dia sudah berdaftar. Itu sistem pendaftaran. Itu mungkin kita nak buat tu, kita ada sistem. Sistem nak mengundi pada hari mengundi pun, SPR UMNO, bukan SPR sana . Suruhanjaya Pemilihan UMNO, bukan Suruhanjaya Jawatankuasa Pemilihan UMNO. Dia akan buat aturan peraturan supaya kita kata lepas hari penamaan calon, katalah hari ni, sebulan lepas tu kita adakan pemilihan di peringkat bahagian. So, ya ada sebulan nak kempen lah. Sebulan nak kempen. Dan kita adakan serentak. Orang tanya saya, macam mana nak manage serentak? Ni ada 146,000. Tak ada masalah. Pasal mesyuarat tu, bahagian tu akan ada juga. Macam sekarang ni, mesyuarat bahagian ada. Mesyuarat bahagian yang kita adakan tiap tahun, 3 tahun sekali ada pemilihan bahagian. Jadi, tahun yang ada pemilihan majlis tinggi, dibuat di bahagian yang baru ni nanti, dia pun akan dipantau oleh Jawatankuasa Pemilihan UMNO. Macam mana kita sedang buat sekarang pun, kita akan pantau. Jadi dia akan pilih di peringkat bahagian. Jadi cumanya, ada orang tanya, kalau undi yang dibagi di bahagian tu, nak dikira undi tu, ataupun kalau dia menang, dia dapat satu undi. Saya punya cadangan, kalau dia menang pertandingan di bahagian itu untuk bertanding, katalah timbalan presiden ada 2 nama, nama saya menang. Jadi saya dapat satu undi. Maksimum saya dapat 191 undi kalau semua bahagian calonkan saya, bukan dikira daripada 146,000 undi itu. Makna ikut macam sistem di Amerika lah, primary system. Jadi bila dah buat mesyuarat serentak dalam satu hari, macam dalam setengah kes di Sabah, dia kena buat sampai besok pagi pasal bahagian silam, bahagian sempurna, dia banyak ahli. Dia kadang mesyuarat sampai malam tak habis, besoknya baru selesai. Okey lah, mana selewat-lewatnya besok hari semua bahagian dah selesai, jadi kita akan tahu dia memilih siapa. Jadi kalau daripada senarai itu nak bertanding apa, maka siapa yang memperoleh undi yang banyak daripada semua pertandingan jawatan tadi, maka itulah akan diisytiharkan menang untuk jawatan tu. Saya dah meliti sebelum ni pun, sebelum Datuk Isyam Ahmad Balih, ini mudah boleh dilaksanakan, tak akan menjadi masalah. Makna lebih lagi dengan sistem baru ni, pemimpin yang terpilih sekarang mesti membuktikan bahawa dia pemimpin yang baik. Dia mesti bergerak sampai ke bawah. Dia dilihat bekerja untuk rakyat. Dia bekerja untuk parti. Dia aktif selalu. Jadi bila sampai waktu nak memilih, pemimpin inilah akan terpilih. Kalau ada pemimpin tu tak buat kerja, ada pemimpin lain yang lebih elok, maka proses pemilihan yang kita buat pun
mampu untuk mengganti dengan pemimpin yang baru. Dia, saya tak fikir dia berbeza sangat dari segi penilaian parti, hanya dengan sebab jumlah yang lebih ramai. Jadi kalau begitu, bermakna pemimpin UMNO termasuk presiden, saya dan lain-lain sekarang ini bersedia untuk diuji, ya? Ataupun dia kata kalau orang nak salah guna, dia nak bertanding dan dia ahli UMNO, kita tak boleh nak sekat. Terserah pada perwakilannya 146,000 nilai sama ada ini kan pemimpin nak pilih ataupun presiden yang sedia ada ni bagus. So it's okay.